Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darini amin. Wa kadzalika iza arada dukhulal manzili au dukhulal masjidi au innauma au ghaira zalika. Dan seperti ini apabila ia ingin masuk ke rumah atau ke masuk ke masjid atau tidur atau lain demikian, baca bismillah ya. Wa kadzalika, orang kalau baca bismillah menandakan dia itu pasrah kepada Allah. Dia pasrah kepada Allah. Orang yang baca bismillah. Ya. Tentunya yang baca bismillah sambil dia menghayatinya. Bukan mulutnya doang ngomong itu. Jadi ketika dia baca bismillah dia ingat sama Allah. Itu orang yang pasrah sama Allah. Minta tolong sama Allah. Mau dagang baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Buka dagang bismillahirrahmanirrahim. Bihaulillah wa quwwatillah. Pasrah kepada Allah. Itu yang paling utama kalau kita pengen awal apa tuh baca bismillah, jangan kagak. Pasrahkan semua kepada Allah, betapapun kita kuat dana, tenaga, kalau enggak ada pertolongan Allah enggak ada apa-apanya. Ya, semuanya Allah. Mau ngapain aja tuh, awal dagang, awal bikin apa ya, bikin apa, mau apa semua, mau berumah tangga atau apa semua. Jangan lupa itu. Dahsyatnya. Dahsyat sekali. Pegangan kita adalah Allah, sandaran kita adalah Allah. Iya. Ya, saya yakin insya Allah ya, sesuai dengan harapan, bahkan di atas harapan ya. Baca bismillah. Wa kadzalika idza arada dzabaha ma'a anal tasmiyata 'alaiha musta'abbatun falau taraka al falau taraka adzabihu amdan aw nisyanan lam yadurra. Dan seperti demikian apabila hendak ia akan menyembelih, serta bahwa bismillah atasnya itu disunahkan. Falau taraka hadzabihu, maka jikalau ya, orang yang menyembelih meninggalkan bismillah amdan, hal karena sengaja atau nisyan terlupa, lam yadurru, enggak apa-apa. Walakin tapi sarat zabi'atuhu naqisatan, jadilah sembelihannya itu kurang. Ghairu tamin, tidak sempurna. Ya. Kurang tuh tidak sempurna. Ya. Wa qalilatal barakati, sedikit berkah. Enggak sempurna, sedikit berkah. Jangan sampai begitu. Sedikit berkahnya. Wa hadza madhhabu imamina al-Imam Asy-Syafi'i. Ini mazhab kita, imam kita yaitu Syafi'i rahimahullah. Ini kalau begini nih, ya udah ketahuan nih mazhabnya apa nih kitab nih. Ini kitab mazhabnya Syafi'i nih. Wa hamala Syafi'i al-ayatal karimata wa la ta'kulu mimma lam yazkur ismu lam yuzkar ismullahi alaih wa inna lafiskun ala ma'zubiha li ghairillah. Dan membawa paham oleh Imam Syafi'i akan ayat yang mulia, wala ta'kulu, ya, janganlah kamu makan mimma, daripada sesuatu, lam yuzkarismullah alaih, yang tidak disebut akan nama Allah Ta'ala atasnya. Wa innahu lafiskun, dan sesungguhnya itu adalah merupakan kafasikan. Ya. Itu ala mazubi'a li ghairillah. Ini maksud beliau, wa hamala. Ya.
atas sesuatu yang disembelih bagi selain Allah. Iya. Jadi kalau disembelih enggak pakai nyebut nama Allah, dia muslim, itu enggak apa-apa. Iya. Tadi halal. Lam yadurra, enggak kenapa. Ya enggak kenapa, halal, sah. Tapi kurang berkah. Tidak sempurna, kurang, tidak sempurna, sedikit berkah. Ya, tapi sah. Kemudian bagaimana dengan firman Allah? Wala ta'kulu mimma lam yuzkari ismullahi alaihi wa innahu lafiskun. Itu bagaimana? Ya. Tidak, janganlah kamu makan daripada apa yang di, ya, apa yang tidak disebut nama Allah Ta'ala, sesungguhnya itu adalah kefasikan. Itu maksudnya, kata beliau, ala mazubi'a li ghairillah, atas apa yang disembelih bagi selain Allah. Jadi yang kagak boleh itu ketika kita menyembelih nama selain Allah, itu yang kagak boleh. Bismillahi mbah karuhun, ah itu. Bismillahi ya, ya patung kepala botak umpama gitu ya. Bismillah, bismi, bismi, bismillah, bismi ya, bismi apa, bismi ya, genderuwo, bismi setan gendut umpama gitu ya, iya. Setan hitam, setan gendut, ya. Udah hitam, gendut, pendek, setannya, ya, penyembah setan. Nah, itu dia sebut nama selain Allah. Itu yang dimaksud firman Allah, ya, ya, yang kagak boleh dimakan. Wala ta'kulu mimma lam yuzkari ismullah alaih. Itu maksudnya. Bukan semata-mata tidak disebut. Jadi kalau orang Muslim menyembelih, ya. Orang Muslim menyembelih enggak baca bismillah, ya, dia diam aja, motong aja, sah potongannya, tapi qalilul, ya, tapi naqisatun ghairu tamin, kurang, tidak sempurna. Kalau di sini bacaan kita naqisatan ghairu tamin qalilatal barokah, sedikit berkahnya, kurang berkah. Jadi jangan sampai kita menyembelih tanpa menyebut nama Allah walaupun kita orang Muslim. Biar apa? Barokah. Dan di sini juga bahwasannya kita jangan takut nyembelih, ya. Jangan takut motong. Anak laki takut motong. Bismillah potong. Baca nama Allah. Potong, jangan takut. Motong ayam gak keberani, iya. Berani, tapi jangan keberanian sampai putus palanya, iya. Tegang, putus palanya. Kalau orang putus makro, ya, kalau putus, iya. Pengen motong ayam, beli aja motong, di, beli di pasar itu ya, di Bayoran tuh ada, beli yang potong sendiri, beli potong sendiri, belajar motong, ya. Gitu. Motong kambing, beli kambing potong sendiri, belajar. Ya, awfiskan li ghairillah, awfiskan, awfiskan uhilla li ghairillahi bihi, ya, sama ini. Ya. Atau hewan yang disembelih bagi selain Allah. Ini dia. Kakaulih Ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, aw fiskan uhilla li ghairillahi bi, atau hewan yang disembelih bagi selain Allah. Selain nama Allah. Jadi disebut nama selain Allah. Wa madhhabu, ya. Wa madhhabun akhru anna tasmiyata alaiha wajibun, dan mazhab yang lain bahwa baca bismillah atasnya hukumnya wajib.
Jadi mazhab yang lain baca bismillah hukumnya wajib. Falau taraka dzabihu amdan lasarat dzabi'atu mayyitan. Maka jikalau orang yang menyembelih meninggalkan bismillah hal kalian sengaja, jadilah sembelihannya bangke. Ya. Kalau mazhab Syafi'i enggak, Imam Syafi'i enggak. Sah. Kenapa orang muslim, jadi orang muslim betapa mulianya. Jadi bergemuruh di dalam dirinya itu ya Islam. Masyaallah. Fa ya mu'arramatun la yajuzul aklu minha, maka dia itu diharamkan, enggak boleh makan daripadanya. Kenapa? Fa innallaha jalla wa ala yaqulu wa la ta'kulu mimma lam yuzakkar ismullahi alaihi. Ini dalilnya ini. Ya, jadi apa? Satu dalil beda beda memahaminya. Ya, ini di antara kenapa para imam berbeda pendapat. Ya. Satu dalil tapi beda pandang. Ya, satu dalil tapi beda pandang, masyaallah. Betapa luasnya ilmu Allah. Wa ala hadza yadkhulu fi dhalika min babi aula kitabatu kutubil ilmi wa ta'lifi. Dan atas ini ya, masalah ini motong itu baca bismillah. Ya, masuk ke masjid baca bismillah, tidur baca bismillah. Ngapain aja baca bismillah yang baik-baik. Ya. Ya dukhulu fi dhalika min babi aula, masuk pada demikian itu daripada bab ilmu utama, kitabatu oleh kutubil ilmi wa ta'lif, oleh menulis kitab-kitab ilmu dan ta'lif. Iya. Apalagi gitu ya, min babi aula, dari bab yang lebih utama. Kalau itu aja baca bismillah, apalagi mau nulis kitab. Baca bismillah, masyaallah. Mau nyusun baca bismillah, nulis ilmu ya. Kitabatu kutubil ilmi, ya, menulis kitab-kitab ilmu dan menyusun. Masyaallah. Lebih utama lagi baca bismillah. Fa wa yaqulu af'alu, boleh af'ulu, boleh af'ilu juga boleh ya. Zalika musta'inan billah bismillah wa billahi dzakiran ismahu allazi bihi tahsul barakatu. Maka ia berkata, aku melakukan itu hal keadaannya minta tolong dengan nama Allah dan dengan Allah. Zakiran ismahu allazi bihi tahsul barakatu. Hal keadaannya menyebutkan akan namanya yang dengan sebab namanya itu hasil oleh keberkahan. Jadi dengan sebab nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, tahsulul barakah, hasil keberkahan. Yakin bismillahirrahmanirrahim. Oh, ilmu kontak. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi penuh keyakinan, apapun kita lakukan dengan penuh keyakinan itu dahsyat. Apalagi sama Allah. Dahsyat. Ya. Pencipta alam semesta. Ya. Dahsyat. Kalau kita melakukan itu dengan baca bismillah, yakin sama Allah. Bismillah. Bismillah, insyaallah bismillah. Jadi bismillah itu hebat. Ya. Wa hadza yasduku alaihi kullu dzikrin lillahi jalla wa ala. Kaqaulihi bismillahirrahmanirrahim. Au alhamdulillahi wa ma asbaha dzalika. Dan ini bisa yasduku, benar, bisa maksudnya atasnya oleh setiap zikir kepada Allah Jalla wa'ala, seperti perkataan yang bismillahirrahmanirrahim atau alhamdulillah dan apa yang menyerupai akan demikian itu.
Wa idza jumi'a baina uma fa huwa afdalu wa atamu. Dan apabila dikumpulkan di antara keduanya, bismillah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tambah lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gitu kalau baca kitab, ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tuh alhamdulillah. Baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gitu kalau baca kitab, ya. Ya. Jangan salawat langsung, jangan. Alhamdulillah dulu baru salawat. Bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru baca begitu. Fa huwa atam ad abdulu wa atam, maka itu lebih abdul dan lebih sempurna. Masyaallah, digabung keduanya. Wa idza tasara al adima kafa, dan apabila dia membatasi diri atas satu keduanya, salah satu keduanya cukup. Bismillahirrahmanirrahim, cukup. Alhamdulillah rabbil alamin aja cukup. Ya. Mau makan, alhamdulillah rabbil alamin cukup. Mau minum, alhamdulillah alamin cukup. Ini bukan bismillah alhamdulillah, ini langsung alhamdulillah. Bisa. Yang bagus, bismillahirrahmanirrahim, minum, bismillahirrahmanirrahim. Habis minum, alhamdulillah. Minum lagi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Minum lagi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tiga kali kamu begitu, insyaallah air yang ada, ya, selama masih ada di tubuhmu, ya, itu membuat, ya, menjadikan, ya, tubuh kita semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan malas untuk maksiat. Jadi jangan sampai tuh lagi minum, lagi makan enggak baca bismillah. Begitu caranya. Jadi semangat terus ibadahnya. Wa qad iktasara Bukhari rahimahullahu taala kitabahu sahihah alal basmalati faqat, dan sungguh membatasi oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala akan kitab yang sahih atas basmalah saja. Qala bismillahirrahmanirrahim kitabul wahyi babu bad'il wahyi. Gitu, begitu. Ya. Kita dah baca nih alhamdulillah, ya. Ya. Dengan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya, kitabul wahyi babu bad'il wahyi, wallahu a'lam bishawab.